Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari perwakilan kelas 12. Saya Agesti Hidayatul Hikmah dari 12 IPS 5. Saya Rafika Tani dari kelas 12 IPS 5. Ya, di sini itu kami akan menyampaikan kesan dan pesan ya tentang kedatangan Akper ke SMA Negeri 1 Perembun ini, Akper Purworejo. Nah, di sini itu kami sangat senang dengan adanya kedatangan Akper Purworejo ini karena memberikan banyak informasi, terus motivasi, juga menjadikan kita itu punya pandangan ke depannya itu akan seperti apa, ingin memiliki cita-cita apa. Intinya itu dengan kedatangan Akper memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua, terutama siswa SMA Negeri 1 Perembun. Ada tambahan silakan. Untuk jalurnya juga gampang masuknya kalau semisal ada jalur prestasi seperti Hafiz atau Hafizah itu mudah untuk masuk ke situ. Terus juga kan tadi dikatakan bahwa yang lulus dari Akper Keperawatan itu akan diberikan jalur dalam bekerja. Artinya itu dari Akper Keperawatan Purworejo ini telah memiliki jaringan MOU dengan beberapa rumah sakit besar bahkan di Jepang. Hal ini tentu memberikan peluang kerja yang besar bagi kita yang akan mendaftar di Akper Purworejo. Itu kesan dan pesan dari kami. Intinya kami berterima kasih banyak dengan Akper Purworejo. Sangat bermotivasi sekali. Semoga dengan kedatangan Akper Purworejo ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.